mencari keluarga di sini? Anak saya. Oh, anak ibu di anak saya. Anak ibu dengan besan ibu ada masih berada di dalam. Berada di puing-puing. Di antara puing-puing ini. Nah, ini dulu adalah rumah besan ibu ya. Jadi sudah berapa hari ibu menunggu di sini, Bu? Saya kejadian tanggal 28, saya berada di sini tanggal 30. Tanggal 30. Sudah 11 hari ya. Sudah 11 hari ibu di sini ya. Sudah 11 hari lalu ibu masih menunggu anggota keluarga ibu ditemukan atau anak putri ibu ditemukan. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Dengan keadaan bagaimanapun ya, Bu. Apa, Bu, harapannya ini kan memang hari terakhir tanggap bencana. Setelah ini tidak ada lagi upaya untuk mencari korban oleh tim evakuasi. Ada harapannya, Bu? Sebagai seorang ibu tentu saya berharap agar anak saya tetap hidup. Tapi melihat kondisi seperti ini, mungkin kalau bisa saya berpendapat ya, waktu evakuasi pertama saya menganggap itu ada salah. Kenapa? Harusnya rongsokan-rongsokan ini dibuang di tempat yang khusus. Jadi tidak kejadian di sini ditumpuk lagi ke sini. Kan masih panggil, kita tidak tahu di mana posisinya. Jadi lebih efisien mencari jenazah-jenazah yang masih tertimbun. Itu harapan saya. Oke. Apa sebabnya? Saksi hidup adalah suaminya. Ya. Suaminya melihat anak saya dengan mertuanya duduk di ruang tamu. Saat itu posisi mendekati maghrib. Oke. Dia sudah siap-siap untuk sholat maghrib. Ibu, saya sudah mencari di pengungsian, di rumah-rumah sakit, tapi tidak ada yang anak saya temukan. Oke, Bu.